السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق والحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني اشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، الحمد لله ترفعكن كشكرانه. Terima kasih kita kepada Allah Taala pada malam ni. Dapat kita sambung kitab perukunan dalam membahaskan tentang jenis air. Muka surat apa? Ah, betul, 14. Muka surat 14. Yang mana kita dah tahu sebelum ni, kita dah bincang sebelum ni. Iaitu air itu ada air boleh, maka terkadang, kadang-kadang atau ada keadaan air mutlak, dia mutlak dan dia boleh berubah. Kadang-kadang air mutlak dan ianya berubah. Okay. Dia tu air mutlak dan ianya tu berubah. Boleh berubah. Dengan tiga cara dia boleh berubah. Dengan tiga cara. Yang pertama, muka surat 6, Jawi. Jawi muka surat 6, Rumi 15. Yang pertama dia boleh, ada tiga cara. Secara umumnya, yang pertama dia berubah dengan cara mukhalid, mukhalatatun ataupun mukhalid boleh juga, ataupun mudah bahasanya kita dah bincang sebelum ni minggu lepas, iaitu sebati. Sebati ataupun larut. Bahasa mudah lagi, bila sesuatu tu telah masuk dalam air, maka air itu berubah. Sesuatu tu telah masuk dalam air dan yang masuk tu adalah yang suci lah, perkara, benda yang suci. Kemudian air itu berubah, mungkin berubah warna, mungkin berubah rasa, mungkin berubah bau sebab masuk benda tadi tu. Lepas tu kita nak keluarkan balik benda yang masuk tu tak boleh lah. Itu dia panggil sebati atau larut, ataupun mukhalid atau mukhalatatun, sama maknanya. Jadi air tu jadi air apa? Air tu dia masih lagi, air tu suci. Dia masih lagi suci sebab dia masuk benda lain ni, dan benda lain tu suci. Cuma dia tak boleh menyucikan. Dia hanya suci saja, dia tak boleh menyucikan. Jadi contohnya air, senang je tak air. Air. Air mutlak masuk teh. Okey. Atau air kopi lah lagi senang. Air mutlak masuk kopi. Lepas tu air tu berubah, kopi tu suci. Okey, sekarang keluarkan balik kopi. Mana boleh? Maksudnya keluarkan balik kopi biar air tu jadi putih balik. Mana boleh tak? Tak boleh. Maka air tu bercampur dengan benda suci yang jenis mukhalid, iaitu jenis sebati, dan tak boleh nak tarik balik, nak keluar balik. Maka air tadi tu suci tapi dia tidak menyucikan. Maksudnya tak boleh ambil wuduk, tak boleh mandi wajib lah. Tak boleh basuh najis. Takkan nak basuh berok dengan kopi. Tapi kalau nak basuh pun tak sah. Tak sah. Ya? Yeah?
Tu itu dah kita bahas sebelum ni. Okay, saya yang pertama. Yang kedua yang malam ni menceritalah. Kadang-kadang air itu boleh berubah dengan cara yang kedua. Air itu mutlak tapi dia berubah dengan cara yang kedua, iaitu yang kedua. Qala musannif rahimahullahu taala. Berubah sebab mujawir. Berubah sebab mujawir. Mujawir ni apa benda pula? Mujawir ni daripada perkataan jara. Jara yajuru apa? Jiran. Yang kita panggil jiran-jiran tu lah. Jiran-jiran. Tak sebab Arab tu. Daripada jara yajuru jiran. Jadi mujawir tu pasal pada perkataan jara jugalah. Iaitu jadi apa maksud dia? Jiran. Aduh, jiran. Sebelah-sebelah lah itulah jiran. Jiran. Yang bersebelahan, yang berjiran, yang berdamping, yang hampir, yang sebelah. Lebih kurang tak? Jadi kalau air mujawir, air yang bersebelah-sebelah. Sebelah dengan apa? Sebelah dengan benda tadi. Benda tu, bila benda tu telah mengubah air. Mengubah apa? Mungkin bau, mungkin rasa, mungkin warna. Tapi perkara itu, benda itu telah mengubah air. Mengubah dengan cara macam mana? Masuk-masuk, tak boleh keluar balik ke? Itu mukhalid, itu sebati, bukan. Habis masuk-masuk boleh keluar balik? Boleh. Sebab tu namanya air itu berjiran. Air itu dia berjiran. Maksudnya, kalau air mutlak, masuk benda tu. Jadi air telah berjiran dengan benda itu. Kemudian keluarkan benda itu. Bila keluar benda itu, boleh keluar, boleh buat keluar. Itu nama berjiran. Dia tak macam yang sebati tadi. Jadi namanya air mujawir. Air yang berubah dengan sebab dia berjiran dengan sesuatu. Yang mana? Dengan sebab dia berjiran, menyebabkan air itu berubah. Mungkin bau, mungkin warna, mungkin rasa. Dan berubahnya pula, air itu berubah pula. Dia boleh jadi masuk dalam air tu, kemudian air tu berubah, keluarkan balik benda tu. Ataupun boleh jadi dia tak kena pun air tu, dia duduk sebelah-sebelah. Boleh jadi juga. Ini air, ini benda itu. Nanti kita bincanglah benda itu tu apa. Lama-lama-lama air tu berbau benda itu. Padahal tak sentuh pun. Boleh jadi tak? Boleh kan? Dua cara. Itu namanya air mujawir. Air yang berubah kerana berjiran. Sama ada berjiran tu dia masuk ke dalam tu tapi boleh buat keluar balik. Ataupun dia tak kena pun dengan air tu. Tapi dengan sebab dia ada dekat tu, air tu berubah bau, warna atau rasa. Namanya air tu mujawir. Air yang berjiran. Rabi'atul Adawiyah kata apa? Al-jar qabla dar. Apa maksudnya? Al-jar, jar tu kan jara yajuru jiran. Jar qabla tu sebelum. Sebelum. Dar apa dar? Dar. Allah kita sebut hari-hari. Bahasa Melayu dah jadi dar. Darul Makmur. Dar tu. Maksud apa? Biasa sebut. Pahang, Darul Makmur. Selangor, Darul Ihsan. Kelantan, Darul Naim. Ya okeylah. Dar tu apa? Sebut bukan main. Dar tu kediaman atau tempat. Macam rumah pun boleh. Kediaman lah tempat sekali. Kediaman. Dar tu. Adalah kediaman. Jadi, Pahang, Darul Makmur. Kediaman yang makmur. Itu maksud dia. Kelantan Darun Naim. Kelantan kediaman yang ataupun penempatan boleh juga. Penempatan yang naim, penuh dengan nikmat. Itulah Darul Ihsan. Selangor Darul Ihsan. Selangor adalah kediaman penempatan yang ihsan lah. Yang ihsan yang baik, yang macam-macam dapat wang ihsan kot. Macam tu lah kot. Ihsan lah. Tengok lah yang lain semua macam tu lah. Yang satu je yang lain. Negeri mana? Perlis. Tak ada Darul, ada Indra Kayangan. Memang geng langit. Ada geng langit. Jadi, Rabi'atul Adawiyah kata, Rabi'atul Adawiyah ni wali perempuan. Perempuan boleh jadi wali. Wali perempuan. Macam bukan macam wali nikah tu. Bukan. Wali maksud. Wali awliya. Tapi perempuan. Dia kata, Al-jar, jiran, qabla, sebelum, ad-dar, kediaman, rumah, penempatan. Dia nak dipesan, kalau nak cari rumah, nak duduk kat mana-mana, tengok jiran dulu. Kerana ad-dar qabla jar. Al-ajar qabla dar. Bukan ad-dar qabla jar. Al-jar, jiran. Sebelum
kediaman. Jadi maksud kalau kita nak cari rumah, kita tengok jiran, bukan membeli aje. Tapi kalau orang sebelah tu jenis buka radio kuat-kuat, kan sibuk kita. Dia tak kena tengok orang sebelah. Tengok jenis orang sebelah jenis mulut gitu, masalah kan, hidup tak tenang. Jiran ni dia cuma apa? Dia cuma dinding tebal ni je, sejengkal je dengan dia. Dia macam satu rumah lah juga sebenarnya. Jadi kena orang baik lah, orang yang sesuai dengan kita. Carilah. Kau tengok-tengok sebelah, tengok-tengok jenis ajaran-ajaran sesat. Kan serabut kita. Kejap-kejap polis mari, kejap-kejap jabatan Islam mari. Kan serabut. Sebelah ayo pink duk. Ha, kalau dah beli macam mana? Buat homestay, jangan duk. Serabut beruk. Ha, ayo pink tak jumpa lagi tak? Dekat mana tu tak? Jumpa dah? Ha. Negara dah? Duit langit lah. Ha. Jadi macam itulah. Jadi itu maksud mujawir, iaitu air yang berjiran. Dia asalnya air mutlak, oleh kerana dia berjiran dengan sesuatu itu, menyebabkan sesuatu itu telah mengubah warna, bau atau rasa air itu. Mungkin dia termasuk dalam tu, lepas tu keluarkan balik. Mungkin juga dia tak masuk pun, dia duduk luar je. Dia panggil air itu tarawuh. Nanti kita baca buat tu. Okey. Okey. Jadi terbagi kepada dua lah yang mujawir ni. Kedua dan ketiga tu, itu maksud mujawir lah sebenarnya. Yang kedua, jenis air yang berubah kerana sesuatu yang masuk dalam air, kemudian boleh buat keluar balik. Bila buat keluar, air itu berubah kerana masuk perkara tu tadi. Yang kedua, jenis tarawuh. Nanti kita baca satu. Okey. Berubah sebab mujawir, yakni bercampur dengan benda suci. Dia bercampur dengan benda suci. Mukhalid pun bercampur dengan benda suci juga. Apa beza dia? Biasa mukhalid dah masuk, tak boleh keluarkan balik. Mujawir dah masuk, masuk boleh keluarkan lagi. Tu. Okay? Bercampur dengan benda yang suci. Tapi dua-dua suci. Kalau bercampur dengan benda najis, terus jadi muntah najis. Okay? Benda suci yang boleh dibezakan. Di istilah dia panggil dibezakan. Boleh tembis, boleh dibezakan. Beza tu maksud apa? Boleh tengoklah. Oh, itu benda tu. Oh, ni air. Boleh bezalah. Kalau masuk macam kopi dalam air, boleh beza. Mana air, mana kopi? Itu dia panggil tak boleh beza. Ini boleh beza. Tu benda tu. Benda lah tu. Bulat, petok. Bulat. Ini air. Boleh beza. Okay? Dan diceraikan daripada air. Dan kalau nak cerai, nak ambil balik boleh. Tak macam macam nila. Masukkan nila setitik. Pak, masuk nila. Jadi air warna biru. Keluarkan balik nila. Tak boleh dah. Okey. Jadi yang ini masuk sesuatu yang kalau nak ambil balik boleh. Itu mujawir. Dia cuba bagi contoh seperti gaharu dan cendana. Sudah gaharu, cendana pula. Sudah tahu bertanya pula. Pantun pula. Gaharu tahu gaharu. Dia kayu ah. Kayu. Kalau gaharu tu masuk dalam air banyak ni, masuk dalam air, kemudian katalah sejam. Hilang tak gaharu? Tak hilang, dia ada. Boleh buat keluar? Boleh. Bila buat keluar, agak-agak berubah tak bau air tu? Tak berubah banyak pun, dia akan berubah sikit bau. Bau garu tu lah. Itu namanya air tu mujawir. Air tu berubah. Masuk benda suci dan jenis mujawir. Atau masuk cendana. Cendana, bukan yang cendana sekarang lah. Sekarang cendana kan serbuk lah. Yang cendana original. Macam mana? Pernah tengok? Dia bentuk apa cendana? Bentuk? Kayu juga. Bentuk kayu juga. Sekarang dia buat serbuk. Dulu kayu juga. Jadi ambil cendana, masuk dalam air, lepas tu agak berapa minit-minit keluar. Boleh tak buat keluar balik cendana? Boleh. Bila buat keluar, berubah air. Berubah. Air jenis mujawir. Okey. Soalannya kat sini, adakah air itu mutlak atau tidak? Adakah air itu suci menyucikan atau tidak? Air yang dah berubah tadi. Kalau masuk kopi, masuk nila tadi, air itu suci tapi tak menyucikan. Kan? Yang jenis sepati tadi. Ni macam mana? Oh, tak cukup lagi. Ada bagi contoh lagi. Ataupun minyak. 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 Minyak apalah? Minyak petrol boleh jadi. Mungkin juga minyak masak yang tak pakai lagi. Okay? Masuk dalam air. Tuang. Dia takkan bercampur dengan air kan? Okay? Agak-agak dalam sejam. Saya bagi contoh. Letaklah berapa lama pun. Sejam. Lepas tu buang minyak tu. Boleh tak? Boleh ambil minyak? Boleh buang minyak. Boleh pisahkan. Air tu ada bau minyak. Kalau tak bau banyak pun dia akan bau sikit. Air tu nama air yang berubah. Baunya. Kerana mujawir. Okay. Air tu suci menyucikan ke tak? Nanti dulu. Dia bagi contoh lagi. Tak jawab lagi. Yeah?
dan barang sebagainya dan lain-lain pada benda suci. Yang masuk apa-apa yang benda suci. Contoh yang lain kita bagi apa? Contohnya apa lagi yang lain? Daun pandan. Daun pandan. Daun pandan masuk sejam buat keluar. Ada bau pandan tak? Ada, tak banyak pun sikit. Boleh bawa keluar? Boleh bawa keluar daun pandan tu. Air berubah. Air tu jenis mujawir. Suci ke tidak? Nanti dulu. Jawab bagi contoh banyak-banyak, jawab sekali. Tapi kalau daun pandan tu blender, ambil air yang hijau tu, lepas tu titik setitik. Lepas tu berubahlah air mutlak tadi jadi air bau pandan. Boleh bawa keluar balik pandan tu? Tak boleh. Air itu bukan mujawir. Dia nombor satu lah. Mukhalid. Sebati. Apa lagi yang lain lah? Itu je lah kot. Okay. Maka air itu apa? Jawab dia. Jawab. Maka berubahlah air itu. Berubahlah sebab masuk tadi. Tapi boleh buat keluar balik. Oh, satu lagi. Kapur barus. Kapur barus yang jenis, bukan yang jenis cair. Sebab kapur barus kan ada yang cair. Ada dia buat macam botol, ada buat macam ubat gigi tu, prek tekan kejap je tak untuk mandi jenazah kan. Tapi kapur barus yang sebenar dalam bentuk batu. Batulah. Masuk kapur barus original lah. Masuk kapur barus, tunggu 1-2 jam, buat keluar boleh tak buat keluar kapur barus? Boleh. Kapur barus dululah yang besar-besar ni, Kapur barus sekarang dia buat halus-halus lah besar-besar ni kan. Itu pun tak boleh hancur. Sejam 2 jam tak hancur. Okey. Ambil ya, seketul kapur barus, bubuh, sejam, dua jam, buat keluar balik. Boleh? Boleh. Air berubah? Berubah. Bau kapur barus. Air itu suci ke tak? Jawab dia. Maka berubahlah air tadi. Dan jika banyak ubahnya, kadang-kadang berubah tu sikit aja. Bau kapur barus sikit-sikit. Kadang-kadang bau kapur barus kuat. Dalam kes tadi, kadang-kadang bau pandan sikit-sikit je. Kadang-kadang bau pandan kuat sebab mungkin 4-5 jam kot berubah daun pandan. Apa lagi contoh tadi? Kadang-kadang gaharu tu bau sikit-sikit. Habis kalau bau stokor gaharu, 2 jam, bau kuat. Kadang-kadang cendana, bau sikit. Kadang-kadang bau kuat. Kita katalah bau kuat sekalipun. Adakah air tadi tu mutlak ataupun tidak? Jawabnya adalah, dan jika banyak ubah berubahnya, suci menyucikan jua. Maknanya kekal mutlak. Nampak beza dia? Itulah beza dia. Jadi, walaupun bau ni, bau kapur baru air ni, air tu mutlak. Itu mutlak. Ataupun bau pandan ni mutlak ke tak? Tanya dulu. Macam mana boleh bau pandan ? Aku masuk daun pandan. Dah masuk daun pandan ke blender? Masuk air daun pandan. Berapa lama? Sehari. Patut bau kuat. Dia pun buat keluar daun pandan tu. Air tu mutlak. Mutlak dengan maksud boleh ambil wuduk, boleh mandi wajib, boleh basuh najis, boleh semualah. Sebab tu kalaulah kalau air kapur barus tu sebaik-baiknya kalau nak mandikan jenazah, kalau air tu sikit lah. Kalau air sikit, jangan pakai yang cecair tu. Pakai yang ketul tu. Tapi kalau kita basuh dengan air kapur barus, lepas tu kita bilah pula. Oh, kalau yang tu tak kisah. Biasanya orang pakai kapur barus ni air terakhir. Tapi kita pelik kot. Kapur barus tu, lepas letak mandi kapur barus, kita mandi pula dengan air lain. Pelik tu. Kapur barus tu tujuan nak tutup bau. Nak tutup bau. Jadi kalau air kapur barus, dia tutuplah bau mayat tu dengan kapur barus. Kalau basuh dengan air pula, bilah balik, hilanglah bau tu. Tak apalah, benda bukan benda haram pun. Cuma tak reti itu je. Macam tak reti. Okay? Itu nama air tu, mujawir. Selesai. Satu lagi, jenis mujawir. Tapi dalam kitab kita, dia panggil roh. Ataupun tarawuh. Ataupun roh. Rawuha. Rauh ataupun tamata kat depan tarawuh. Dia jenis mujawir juga. Macam mana? Yang ketiga, berubah sebab roh, yakni terukup dengan bau bangkai. Dia bagi contoh bangkai terus. Bau bangkai yang berhamburan, berhamburan dengan air. Maka air itu suci menyucikan jua hukumnya. Padahal bangkai najis tu. Contoh, sebelum kita masuk bangkai lah, kita ambil contoh yang ni sikit. Minyak wangi. Kita ada minyak wangi. Lepas tu kita ada air buah air. Nak minum. Mengatuk biar dulu. Biar terbuka lagi tu. Minyak wangi dekat sebelah sini. Terbuka juga. Mari buat apa contoh. Lepas tu tidur. Pagi esok Allah bau minyak wangi. Padahal tak campur pun. Sebab dia panggil tarawuh. Udara. Melalui udara. Pengudaraan. Air tu mutlak. Walaupun bau. Habis
habis berbau, berbau pun tak ada masalah. Sebab dia tarawuh. Itu kalau minyak wangi. Dia bagi contoh bangkai. Bangkai. Dia sebelum cerita bangkai, ada satu lagi. Macam contoh air perigi. Air perigi yang terbiar lama, dia akan berubah bau juga. Itu pun tarawuh juga. Maka air itu mutlak. Walaupun air bau, bau telaga ni. Bau hapak tak dia panggil? Bau hapak kan? Ha. Sama. Tetap juga mutlak. Ataupun yang kalau simpan lama-lama dalam tempayan ke apa, dia akan bau tak? Bau tu sama juga mutlak. Okay. Apa lagi? Okay. Yang ni pula bangkai. Contohnya bangkai. Itu dengan air. Dia bukan dengan air. Dia dengan baju ke dengan apa. Boleh kita ambil contoh dengan air lah. Ada bangkai, bangkai kucing mati. Lepas tu kita ada air juga. Selang sehari dua, air tu bawa bagai kucing. Walaupun tak sentuh. Memang tak sentuh pun. Tak kena pun. Air tu suci. Suci menyucikan. Kalau bakteria ke virus ke tu bak lain lah. Cerita suci menyucikan. Mutlak. Sebab mana sentuh pun. Dia berpindah melalui, apa dia panggil? Pengudaraan lah dia panggil. Ha. Tak ada masalah. Kalau bukan air pun sama juga. Contoh, tikus mati dalam amari. Tikus mati di bawah. Amari, atas amari tu bawah ada baju-baju. Kita balik kampung seminggu. Bau bangkai apa ni? Buka almari. Penuh baju semua bau. Bau apa? Bau bangkai tikus. Bersentuh tak tikus tu dengan baju? Tak sentuh. Tarawuh juga. Baju tu najis tak? Tak najis. Boleh bawa semayang apa semua. Tapi makruh lah sebab bau busuk. Semayang busuk ni makruh. Cuma adakah dia najis tak? Habis bau bangkai. Sentuh tak? Tak sentuh. Macam mana boleh bau? Tarawuh. Dia pindah melalui pengudaraan. Suci. Apa lagi? Babi. Ambil babi tu lah senang. Dia bagi contoh maksimum, tak payah bagi contoh yang rendah-rendah ni. Bagi contoh maksimum terus. Dalam peti air ada babi. Buat apa pula ada tu? Jangan fikirlah kenapa ada dalam tu. Nak buat contoh. Babi. Bagi panggang. Bagi panggang ke, bagi panggang lah. Lepas tu, ke babi tiga rasa. Tak kisahlah. Dia ada. Buat dalam peti ais. Kita ada air. Kat sebelah. Atau buat atas meja pun boleh juga. Atas meja. Esok tu, satu malam. Esok tu, air bau babi. Suci. Mutlak. Sama. Sebab dia tak bersentuh pun. Dia melalui pengudaraan. Tapi, dari sudut gunanya makruh tu ada. Tapi sudut suci, suci. Itulah. Dia bagi contoh bangkai lah. Bau bangkai. Kita tahu bau bangkai babi terus. Maka air tu suci dan menyucikan. Dia kalau asap tak boleh. Kalau itu bukan pengudaraan. Itu bukan. Itu pengudaraan ke tu? Oh, macam mana boleh ada DNA? Tak, dia kata ada DNA dan dia tak mengaku letak apa-apa unsur-unsur babi dalam coklat tu. Tapi macam mana boleh ada? Dia kata mari ke udara, pak gitu kan? Gitu kan? Jatuh gitu. Maka ada. Sebab tu, tak silap JAKIM ke apa? Dia kata halal. Makan-makan kan? Ustaz-ustaz semua makan-makan dalam, kan? Nak bagi tahu halalnya, mari makan-makan. Siapa tengok cerita tu? Cerita macam cerita. Kan? Ni nak bagi tahu halalnya. Sebab tu, dia kata, halal. Sebab kalau betul melalui pengudaraan, memang betul halal pun. Halal dari sudut halal lah. Dari sudut nak makan makruh ke lebih baik tak makan tu, bak lain. Memang betul lah. Soalannya dipersoalkan, macam mana boleh melayang-melayang dia ini masuk situ? Mesti ada isi dia, ingredient dia. Itu dia tak mengaku. Kat situ yang jadi soal. Jadi kalau betul lah dia melalui pengudaraan, dengan maksud, macam mana boleh ada babi kat kilang? Tak tahu lah. Mungkin pekerja dia tu baru lepas makan babi. Gitu kot. Lepas tu, macam mana? Tak logik. Tapi itu yang kata, itu yang kita pertikaikan itu. Maknanya ada bahan lah. Kalau ada bahan, tariklah halal. Tapi kat situ yang dia pertikaikan. Kalau betul melalui perudaraan, halal. Tak ada masalah. Kat situ lah. Sebab kita benda tu halus, kita tak boleh nak cegah benda tu. Kalau tidak, susah jadi Islam ni. Contohnya, tai najis dekat kaki lalat.
lalat pop singgah kat Najd. Kita nampak. Betul, dia check in kat situ. Lepas tu dia nak check out. Lepas dia check out, dia check in. Dia check in kat sampah belacan kita. Oh payah nak zoom tengok. Jadi benda tu terlalu halus. Macam tu juga DNA ni yang kata terbang melalui udara, dia terlalu halus. Jadi dia menyusahkan pula jadi. Sebab tu dia dikira suci. Cuma yang dipersoalkan macam mana dia boleh ada kat situ. Tu yang dipersoal. Habis tiga. Satu lagi asap. Kalau asap tak boleh. Contoh kita dok bakar, tengok-tengok ada tai lembu, tai kucing. Kita ambil tai tu bubuh dalam api tadi. Api tu bakar, lepas tu berasap. Kita ada sidai baju. Buat contoh kita sidai baju. Bau baju tu bau asap, najis. Tak boleh. Sebab asap dia ejen membawa najis tu bawa pergi ke baju tadi tu. Tapi kalau dan ia boleh dikontrol. Boleh dikontrol senang je nak buat. Tapi kalau kata melalui pengudaraan, jadi macam mana nak kontrol? Sebab tu tak ada masalah kalau melalui pengudaraan. Yang tadi bukan pengudaraan. Tai tu terbakar, asap tu bawa kena. Maka dia najis. Kalau asap tak boleh. Asap tak boleh, najis. Tak tahu. Kita bau asap ni. Bau asap ni? Tak ada masalah. Tapi kalau bau tahi, jiran maka? Jiran? Bakar balik, biar kena dia balik. Sebab itulah Rabbul Ta'ala biar kata, ajar qablad dar. Cari jiran malik-malik dulu. Kalau jiran jenis bakar tahi, macam mana? Kan bayar. Tapi perumahan ni boleh ke bakar-bakar? Boleh? Oh, rumah kapung lah. Kat PSG tak ada. PSG mantap lah. Mantap. Mana ada bakar-bakar. Dan makruh pula. Dan air yang makruh. Memakai dia itu tiga perkara. Air ni pakai sah wuduk, sah mandi wajib. Masuk nanti tak ada masalah. Tapi hukumnya makruh. Sebab ada problem sikit dekat air tu. Cuma sah. Masih lagi mutlak. Air apa? Tiga perkara. Tiga keadaan. Yang pertama, air yang sangat hangat. Air sangat panas. Air yang sangat panas. Air yang sangat panas, dia jadi makruh kalau guna. Kenapa? Sebab dia dah sebut tak sebab apa? Bolehlah, nanti kita baca ada bawah. Yang kedua, air yang sangat sejuk pun makruh juga. Yang ketiga, air yang terjemur pada negeri yang sangat hangat. Negeri itu tempat yang sangat hangat, sangat panas. Negeri yang panas. Okey, kita akan bahas satu-satu. Maka sebab makruh memakai air yang sangat hangat, sangat panas dan sangat sejuk, itu kerana memberi kesakitan pada badan. Pertama, dia mudarat. Satu. Yang kedua, menyebabkan susah nak rata. Kemungkinan tak rata tu ada. Aduh, panas. Tak sempat nak gosok panas. Jadi, pertama, mudarat. Yang kedua, dia menyebabkan boleh jadi tak rata. Kalau terlalu panas. Kalau terlalu sejuk pun sama. Dia boleh jadi mudarat. Dan dia boleh jadi mungkin kemungkinan untuk tidak rata tu ada. Sebab terlalu sejuk. Tapi terlalu lah. Dan tiada makruh, yang ni okey pakai. Memakai air yang agar. Pertengahan. Air pertengahan. Air yang, kalau kita water heater kita lah. Water heater yang boleh mandi tu. Itu pertengahan tu, tak ada masalah. Ya? Okay? Ataupun sejuk, sejuk sikit. Sejuk sikit, tahan musim-musim sejuk sikit lah. Okay? Maka, tak makruh. Tak makruh. Sebab, tak mudarat. Sejuk sikit daripada biasa. Okay? Bukannya mudarat pun, maka kat situ tak makruh. Yang ketiga, air yang terjemur, yang ketiga, dan sebab makruh memakai air yang terjemur, yang nombor tiga, air yang terjemur pada negeri yang sangat hangat, kerana kata tabib, kata doktor, bahawa ia mempusakai sopak. Sopak apa? Penyakit apa? Tapung ke apa? Tapung ke apa? Tapung. Tapung lah.
tapung-tapung. Dia juzam. Eh bukan eh. Juzam. Apa nama-nama bahasa? Yang kita, biasa kita baca doa tu apa? Baros. Baros tu nyakit apa? Ada nyakit tu. Apa? Baros apa? Junun. Wa junun. Apa junun? Gila. Wa min syai'il asqam. Apa? Baros. Wal juzam. Asqam. Apa asqam? Bukan. Asqam ni penyakit-penyakit berbahaya. Penyakit umum. Umum. Penyakit berbahaya yang umum. Penyakit jangkit. Penyakit-penyakit yang umum. Ni. Baros. Juzam. Salah satu. Oh, kusta. Kusta apa kusta? Itu nama dia. Kita minta minta lindung daripada penyakit ni. Antaranya sopak lah. Jadi tapung lah. Tapung, tapung, tapung gitu. Yang macam kena kelorok. Ke macam mana? Bukan? Kan? Macam kena kelorok pak. Senang tu. Tu. Ngeci kelorok. Okay? Mempusakai. Ataupun bahasa mudah. Menyebabkan mudah nak kena penyakit tu. Bukan garanti kena pun. Kenapa? Kenapa jadi gitu? Kerana apabila air tu panas. Kejap, kejap, kejap. Tapi kat bawah ni air terjemur. Hangat juga. Nombor 4 tu kat bawah. Gitu je lah dulu kita baca. Sebab ada satu lagi penyakit yang jenis tengah air panas juga. Itu nombor 4. Nanti kita baca kemudian. Jadi kata kata tabib, kata doktor, ia boleh menyebabkan penyakit. Tak kisahlah penyakit apa pun. Kalau pakai air yang terjemur tengah-tengah tengah panas, teguh kita pakai, maka boleh bawa datang penyakit penyakit kulit. Mudah kata kita penyakit kulit. Itu pun kalau pakai ketika dia panas. Kalau kita bawa masuk rumah, tunggu dia sejuk pakai, tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey. Tiga. Selesai. Maka air yang terjemur itu, air yang terjemur, dia nak bahas lagi air terjemur tadi. Jadi makruh memakai dia dengan empat syarat. Oh, dia bagi syarat. Bukanlah empat syarat, maksudnya senang cerita. Kenapa, eh bukan, air air apa yang, air yang terjemur tengah panas ni, yang kata makruh ni, air macam mana? Eh, air air laut pun terjemur tengah panas lah. Kan? Rakan makruh kot. Air sungai pun terjemur, terjemur tengah panas. Air terjun pun terjemur tengah panas. Semua air, air tasik semua terjemur tengah panas. Ke dia mesti ada syarat-syarat? Ada syarat-syarat dia yang kata makruh tu. Bukan main asal terjemur je makruh. Tidak. Dia ada syarat lah. Air tangki kita tu. Tangki apa? Tangki hitam tu kan? Tangki tangki atas yang buah kat atas rumah hitam. Yang kita letak dekat atas bubung. Tak ada tutup pula. Kalau tutup, dia tak terjemur lah. Terbuka sikit. Contoh terbuka sikit. Tu air terjemur juga. Takkan makruh? Ke macam mana? Nak beritahu syarat dia. Yang pertama, jika ada air itu terjemur pada negeri yang sangat hangat seperti Mekah. Dia jenis panas-panas sungguh. Berapa? Berapa? Darjah Celsius berapa? 70 banyak. 50 tak? Kalau 40 tu panas tak? Kita apa kita? Yang panas, kita yang panas. 30 lebih. Dia 50 kan? Ho. Terbakar. Dia 50. Jadi jenis itulah. Jenis 30 lebih ni tak tak tu tak panas lagi. Mungkin kita kata 45 kot. 43, 45, 50, 60 panas sangat. Jadi jenis tempat yang panas macam tu. Panas macam tu. Satu. Jadi dekat kita tak ada. Kita bukan panas macam tu pun. Time stroke apa itu macam mana? 41. Boleh tak panas 41? Panas? Mungkin boleh lah kot. Jarang-jarang jadi kat Malaysia kot. Saya tak tahu 41. Sebab ada sampai stroke apa kan? Tumbang-tumbang. Tu pun bukan selalu jadi kan? Bukan selalu. Jadi jika panas sungguh 40 ke atas lah kita kata, maka syarat pertama cukuplah syarat pertama. Baru syarat pertama, ada syarat kedua lagi. Maka memenuhi syarat yang pertama. Yang kedua, jika ada air itu terjemur di dalam bejana. Bejana tu bekas. Ya. Bekas yang kena tukul. Apa? Yang kena tukul. Seperti besi atau tembaga
atau barang sebagainya yang kena tukul. Kalau setengah kitab lain, dia kata gini, yang boleh ditukul, yang boleh ditempa, boleh ditukul. Kalau katok tu, dia lekok. Ha, kalau ni, katok lekok. Hacur ke lekok? Ha, tak jadi. Ni tak apa, ni tak ada masalah. Ni tak masuk buk. Maksudnya, yang kena tukul tu, maksud dulu tu, kalau ambil besi, bakal, lepas tu katok, ketong, 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 ketong kan? Ha, kan? Ha, itulah maksud dia kena tukul. Ditempa, ha, ditempa. Itu maksud dia. Tapi dia nak bagi maksud apa dia? Nak bagi maksud besi. Macam periuk, ha, tu dia nak bagi maksud tu. Tapi ayat dia yang kena tukul. Yang kena tempa. Ha, biasalah bahasa lama. Jadi senang cerita, dia adalah besi, seperti besi atau tembaga. Besi atau tembaga yang dibuat bekas, yang mana dalam tu ada air, air mutlak, dan ianya terjemur. Terjemur pula dekat negeri yang panas. Panas pula, panas sungguh, 40 darjah Celsius ke atas. Ha, gitu. Okay? Maka, dua syarat. Maka air itu dah memenuhi dua syarat untuk jadi makruh. Tapi belum lagi. Okay? Lain daripada berjana emas dan perak dan kayu dan batu dan tanah. Yang itu tak ada masalah. Lain itu maksud tak ada masalah. Kalaulah bekas tu daripada emas, tak ada masalah. Tengah panas pun, tengah panas-panas pun tak ada masalah, pakai lah. Yeah? Dia buat daripada perak, tak ada masalah. Buat daripada kayu, tak ada masalah. Buat daripada batu, tak ada masalah. Buat daripada tanah, tak ada masalah. Tak ada masalah kalau terjemur. Yang tak boleh, besi dan tembaga saja. Kenapa? Bila dia panas, kadar kepanasan yang sangat panas, besi ni dia ada dia punya abuk dia, dah katalah, molekul, abuk, dia ada abuk dia. Yang mana abuk dia tadi ni, bila panas, air tu dia laju tu. Kalau kita masak air, dia duduk je. Bila gelegak, gelok-gelok-gelok, dia akan naik tu, wap. Macam mana boleh wap? Kalau kita biar lama, kenapa kering? Dia jadi wap. Sebab molekul-molekul, kelas air kita ini, molekul-molekul dalam tu, dia berjalan laju, tung-tung-tung-tung-tung kalau kita tengok. Kalau air tu sejuk, dia teng, teng, bak molekul. Kalau yang panas ni, dia laju. Lagi panas, lagi laju. Itu dia jadi wap tu. Dia laju gerak. Jadi bila ada habuk-habuk besi lah, mudah kata, tambah-tambah berkarat pula tu, kita tak nampak sebab terlalu halus, dia laju. Okay, bila dia, tapi taklah sampai jadi wap sebab baru 40-50, jadi wap 100 kan. Jadi bila macam tu, kena kat dekat badan kita, kat muka, dekat tangan, dekat kaki, kena air panas. Panas yang yang taklah panas sangat, tapi panasnya tadi menyebabkan kalau air panas kena badan, maka liang-liang roma, pori-pori akan terbuka. Dia akan terbuka. Kalau lepas tu ada setengah orang, kalau macam cuci muka, dia cuci dengan air panas. Air suam lah, air panas lah maksudnya. Air panas tu, melecur, faham? Maksud air suam tu. Kemudian baru dipakai dia punya undercoat tu. Baru dipakai undercoat dia, baru pakai cat apa semua letak lah. Dia gelek kat tu, gelek kat ni, gelek kat tu. Kenapa dia pakai mula-mula tu? Nak pakai yang, yang saya tak kerti nak sebut lah, foundation ke apa kan, saya sebut undercoat. Betul lah, nak cat ni kena letak undercoat dulu lah. Kan, ha, tu lah, sebelum sebelum make up kan kena letak undercoat. Okay, dia letak benda tu sebab dia nak bagi terbuka. Bila terbuka, ha, dia cuci, hilang dalam-dalam yang make up masuk dalam-dalam tu semua terkeluar. Lepas tu dia pakai air suam tu, dia tu. Jadi bila terbuka dan air tadi pula laju kan, dalam tu ada habuk-habuk besi, tambah-tambah berkarat lagi, dia akan masuk dalam. Bila masuk jadi sumbat, peluh, liang peluh sumbat. Itu yang kalau berpeluh je jadi bintik-bintik. Macam orang kata apa? Cemar peluh. Ha? Orang panggil penyakit cemar peluh. Itu sumbat tu. Jarang berpeluh. Seminggu sekali pun tak peluh. Lepas 3 bulan baru peluh. Tengok, dia naik biji-biji. Macam tapur merah. Sebab dia nak keluar, tapi sumbat. Dia nak keluar peluh tapi sumbat. Itu sumbat dengan apa? Dengan kita mungkin daki ke apalah, masalah sel-sel kita, sel-sel mati kita. Yang ni sumbat dengan besi, habuk besi. Dan dia boleh masuk sehingga ke dalam darah. Masuk dalam darah, kena hati, masuk dalam hati pula, macam-macam. Jadi kerana itu hukumnya makruh, sebab dia menyebabkan penyakit. Yang kedua, ya, tapi kalau daripada emas, perak, kayu semua tak ada masalah.
tak ada masalah. Batu, tanah. Sebab apa emas tak ada masalah? Sebab emas dia nak, kalau nak lebur dia tu pun pakai dia punya api tu kan. Api tak tahu lah berapa celsius tu. Baru dia lebur. Jadi dia payahlah nak ada hablo, hablo tu. Perak pun sama, kayu lagi lah tak ada apa-apa. Batu pun tak ada benda. Tanah pun tak ada apa. Jadi tak ada masalah yang tu. Hanya besi je. Yang ketiga, jika ada air itu terpakai pada badan manusia. Yang makruh tu kalau pakai dekat badan manusia, makruh. Jikalau pada memandikan mayat, makruh juga. Mana mayat pun tak boleh. Oh lah, kali tanam juga. Makruh juga. Okay? Atau kuda. Naya kat kuda tu. Sopak kuda tu nanti. Tapung-tapung. Okay? Atau terpakai pada yang sopak sekalipun. Maknanya dia dah ada penyakit sopak, dia pakai air tu, lagi dah tak boleh. Bukan tak boleh, makruh juga. Dia kata, alang-alang sopak, alang-alang menceluk pekasam, biar sampai ke pangkal lengan. Dia, aku dah tapung, pakai je lah air, tapung pun masalah bertambah sikit lagi. Makruh juga. Ha, dia bukan makruh juga. Jadi maknanya, pakai dekat badan manusia ke, mandi mayat ke apa semua, makruh juga. Itu yang ketiga. Yang keempat, jika terpakai yang terjemur pada ketika hangatnya jua. Yang kata makruh tadi, masa panas je, sejukkanlah. Bila sejukkan, maka bolehlah pakai dah. Sebab bila sejuk, dia dah tak laju dah dia punya air tu, molekul tak laju, dan bila kena badan, tak terbuka pun liang-liang roma halus kita ni, maka boleh pakai, tak makruh dah. Empat syarat. Adapun jika terpakai ia pada ketika hangatnya. Jika terpakai pada ketika hangat, ketika panas. Air tadi tu, sebelum tu. Nama air tu, air musyammas. Lupa nak sebut. Dia tak sebut lagi tak? Air yang kita nak bincang ni, namanya musyammas. Air mutlak, tapi guna makruh. Ketika dia panas. Nama air tu musyammas. Syamsun tu apa? Antabadrun. Anta syamsun, anta badrun, anta nurul fauqanuri yang selalu duk nyanyi tu. Apa maksudnya? Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqanuri. Anta syamsun. Syamsun tu matahari. Badrun apa? Bulan. Jadi, air musyammas daripada syamsun tu lah. Air yang kena cahaya matahari tu lah. Air musyammas. Air panas kerana cahaya matahari. Kerana matahari. Namanya air musyammas. Adapun jika terpakai ia pada ketika hangatnya, air musyammas tadi, tetapi terpakai pada membasuh kain, dia basuh kain atau barang sebagainya, maka tiadalah makruh memakaikan dia. Nak jiruh pokok bunga ke apa, tak ada masalah. Nak basuh baju, tak ada masalah. Yang tak boleh, jangan bagi kena kat yang hidup. Yang hidup termasuk mayat tu, kira hidup lah tu. Memang mayat mati, tapi jenis benda hidup. Kan kuda kan? Kuda kan benda hidup. Janganlah. Nanti menyakitlah dia. Itu. Habis kenapa tak boleh pakai dekat mayat? Makruh juga. Dia kan ada kehormatan. Mentang-mentanglah dia mati dah. Kalau dia boleh suara, dia marah. Oh, mandi kat aku air ni pula. Pakai air lain. Dia marah. Jadi sebab dia ada kemuliaan, maka makruh juga. Okay, kalau pakai dekat mayat. Nak macam mana? Sejukkanlah. Sejukkan, mandikanlah. Okay. Dan demikian lagi. Ada lagi air makruh. Makruh memakai air yang dimurkai atas kaum yang empunya dia. Boleh faham? Makruh pakai air. Air tu, air elok je, air mutlak, air kelaga elok je. Tapi air tu, dulunya, dia ada owner, dia ada tuan punya. Ataupun dia ada duduk di satu negara, di satu wilayah, di satu kawasan. Yang mana kawasan tadi tu, Allah murka dekat kawasan tu. Maksudnya Allah murka, Allah turunkan azab dekat kawasan tu. Bila Allah turunkan azab, kenapa? Kerana umat waktu tu ada buat dosa lah tu. Okay? Walaupun benda tu telah berlalu, tapi airnya kekal makruh. Kekal makruh. Contohnya, atas kaum yang empunyai dia. Maksudnya, kaum tu, satu kaum, dia punyai air itu. Mungkin air kolam, mungkin air telaga, tak kisahlah, air itu dia punya. Kemudian nabi, mana-mana nabi yang sebelum ni datang dakwah, dia tolak, akhirnya Allah timpa bala kat situ. Itu dia panggil tu. Itu maksudnya. Okay.
bukan air je, makruh pula, pula dengan masuk juga memakai tanah hanya akan tayamum. Nak tayamum tanah pun jangan, makruh. Tapi sah, makruh aja. Apa dia? Dia bagi contoh. Yang pertama iaitu air negeri kaum Samud. Kaum Samud. Kaum Samud. Kat mana? Area Arab Saudi. Ada kat area Arab Saudi. Pernah satu ketika Samud, Nabi apa? Soleh tak? Ha? Hud. Soleh. Soleh. Nabi soleh. Dia duduk area apa, Jazirah Arab. Dia duduk area Arab. Apa ni, tempat tu. Macam mana cerita dia? Cerita dia, Allah timpakan azab dekat kaum tu kan, di tempat itu. Sebab apa Allah timpakan azab? Sebab dia bunuh unta kan. Mula-mula Nabi Saleh pergi untuk dakwah dia. Diorang terima. Tapi diorang nak mujizat. Tunjuk aku mujizat. Sebab Nabi mesti ada mujizat. Nabi Saleh jom. Bawa pergi dekat batu atau bukit ada batu. Batu tu terbelah. Lepas tu keluar seekor unta. Unta tu ada susu. Maka Nabi Saleh kata, kau jangan, kau tak boleh buat apa-apa dekat unta ni. Tapi nak ambil susu dia boleh ambil. Memang banyak susu. Panjang cerita, pendek kan. Akhir sekali dia bunuh. Bila dia bunuh unta tu, Allah turunkan bala. Sebab apa dia bunuh? Sebab ada pembesar-pembesar yang lain yang tak beri, yang tak setuju dengan Nabi Saleh. Dia kata, Saleh ni makin lama makin besar pengaruh dia. Itu orang tu dia orang bunuh. Akhir sekali Allah timpakan azab di tempat itu. Di tempat itu ada, ada air. Adalah jadi air. Ada air, ada apa, kolam lah. Ada takungan air. Pernah satu ketika, ketika Nabi lalu kat situ, para sahabat, dia ambil air. Air telaga kat situ. Ada telaga. Telaga dekat kaum ni lah. Dekat kaum Samud ni. Ambil untuk uli tepung. Dia uli tepung. Nabi bagi tahu kat dia, jangan pakai air ni. Ambil tepung yang telah diuli, bagi unta makan. Unta makan, bagi unta makan je. Habis tu, kita nak makan, kita ambil air daripada telaga, tempat unta Nabi Saleh minum. Unta tu, dia pergi jalan satu kampung, jalan je unta tu. Tapi nak minum, dia akan pergi satu tempat untuk minum. Telaga tu, minum kat situ. Lepas tu, dia pergi jalan. Jadi, pergi ambil air kat situ. Tak jauh daripada situ lah. Pergi ambil air kat situ untuk uli tepung. Tu maknanya makruh lah. Tak haram, makruh. Dan air negeri kaum Lut. Tak payah cerita lah kaum Lut. Laut mati lah kan. Apa lagi? Sodom. Nama tempat tu Sodom. Sebab tu sampai sekarang pun Sodom kan. Sodomi. Sodomi kan. Asalnya tempat nama Sodom. Kaum Sodom. Kenapa? Kenapa Allah murka? Sebab LGBT. Geng LGBT. Puah Nabi Lut. Sampaikan kau tak bayarlah. Kau ambil anak aku kahwin dengan dia. Oh kau perempuan buat apa? Jatah ha, boleh ni. Oh tu. Apa puang? Tak gerak puan, tak gerak. Macam tu. Masa tu lah. Nabi Saleh, Nabi Lut offer. Tak mau. Bila datang dua orang malaikat. Datang jadi tetamu Nabi Lut. Tapi dia malaikat. Nabi Lut tak tahu masa tu. Bila datang, pakak kena kepung rumah Nabi Lut. Serahkan, aku nampak dua pemuda. Cunnya. Ini macam. sebab kalau malaikat, dia menyerupai manusia, memang yang ter grade A pada zaman itu. Terhandsome, terlawat, segalanya ada. Gigi lah kat depan. aku nak. Gila. Nabi Lut kata, ambil anak aku ni kahwin. Tak nak, kami nak dua orang ni. Minta maaf lah, dia minta maaf dekat tetamu tu. Jangan risau, kami ni malaikat. Oh, okay, malaikat. Akhir sekali, Nabi Lut dapat keluar dengan orang yang beriman dengan dia. Malaikat ambil sayap dia. Apa dia panggil? Cokek. Yang masuk dalam tanah. Cokek. Masuk dalam tanah, sayap dia, angkat, terbalik,
lembah. Dong. Tu je. Itu je orang geng-geng ni kalau dah nasihat tak mau dengar, itu je dia punya ubat. Smackdown. Tu je ubat dia. Tu smackdown lah tau. Ambil song smackdown sekali. Tu je ubat dia. Tak payah nasihat, nasihat. Nasihat dia tak mau dengar dah. Tu je. Tengok malaikat dia, dia bukan ambil orang tu. Dia ambil dengan tanah-tanah sekali. Bumi sekali. Masuk ke dalam, dia nak angkat ke atas. Terbalik, jatuhkan cukup lah. Dah terpenyek dah. Eh, tak cukup. Terbalikkan, rembah lagi. Tum. Itu akhir sekali, ada air di situ, jadilah laut mati. Sebab tu namanya laut mati. Dia tak ada punca. Tahu-tahu mati kat situ. Dan garam di laut mati sangat tinggi. Sampaikan orang tak tahu berenang pun naik, dia akan terkapung sendiri. Masuk, dia akan terkapung sendiri. Dan ramai pergi ambil air tu, buat balik. Ambil berkat. Berkat pala otak dia. Ada. Ada yang mandi. Dia kata garam tinggi boleh nyakit kulit. Banyak kurap agaknya. Tempat tu Allah murka. Tempat tu makruh. Pergi kat situ. Eh. Pelik banyak ajaib lah. Kita kalau lalu kau atas terbang, tengok bawah tu laut mati pun sepejam mata. Jangan tengok. Tempat Allah murka. Lalu kat batu kep tu, tengok murga besar tu, sepejam mata. Jangan tengok. Sebab apa? Kau besar kan tuan? Jangan tengok. Tapi tak boleh. Nak tengok kok. Kuasa nak? Lalu kot batu kes kan? Dia macam ada. Tak mau tengok. Tengok juga. Sebab apa? Tempat Allah murka. Makruh. Taklah haram. Ini kita tengok. Wah besar. Tinggi. Ha, tempat Allah murka. Sama. Piramid yang tak jatuh. Tak habis. Piramid yang Ramses 2 kan? Piramid yang yang ada mumia raja Firaun zaman Nabi Musa. Sebab ada yang Firaun baik. Jangan ingat Firaun ada baik. Firaun ni nama pangkat. Maharaja. Tu maksud Firaun, bukan Firaun jahat tidak. Yang jahat ni yang Nabi Musa punya zaman. Ramses 2 tak silap. Dia punya tu dia lain. Jadi kalau piramid yang lain-lain okeylah. Tapi yang itu sebab yang lain Allah tak murka dan kita tak tahu apa jadi dia. Tu kubur kan? Kubur. Hebat tak? Dia buat kubur. Huf. Cuba bayangkan. Kubur tu piramid. Besar? Besar. Cuba bayangkan. Kalau kubur besar tu, agak-agak bangunan dia besar mana? Teknologi dia macam mana? Kubur besar tu lah. Kubur kita besar ni kan? Tinggi dah bangunan tu. Kalau kubur besar tu, tak payah cerita lah. Teknologi dia. Sebab tu dia nak, dia boleh mengaku Tuhan. Sebab apa? Firaun mengaku Tuhan. Maksimum dah dia pergi. Kubur bapak besar tu. Cuba bayangkanlah. Bilik besar mana kalau kubur besar tu? Bilik dia. Tak tahu. Besar mana? Istana dia agak-agak berapa besar? Tak tahu. Lepas tu dia boleh kata, aku nak bunuh. Aku nak panah Tuhan Musa. Dia naik kan, dia buat satu menara tinggi. Naik, lepas tu dia ambil panah. Dia celup darah siap-siap sebenarnya. Dia panah, syuf, hilang. Naik atas, atau masa awal lah maksudnya. Lepas tu jatuh. Ah, kita tengok siapa yang kena. Pakat-pakat lagi pergi tengok. Pergi tengok, ah berdarah. Tuhan Musa dah mati. Kenapa jadi pelik-pelik perangai macam tu? Sebab terlalu moden. Sampaikan macam tak ada Tuhan dah. Ah, sebab hebatnya, sebab piramid tu, besar, kubur besar piramid. Besar tu kubur. Ish. Ha, sama lah juga. Tapi yang tadi tu lah. Saya tak tahu lah yang mana satu. Salah satu daripada tu. Yang lain-lain tak apa. Tak apa tu dengan maksud tak adalah makruh. Okay. Ada satu lagi apa? Yang dia pergi dekat Mutawif bawa sekali tu. Apa nama tempat? Allah lupa nama lah. Tempat tu tempat. Apa nama? Ha? Apa nama tempat tu? Baru je tempat tempat yang dimurkai Allah juga tu dia pergi bawa macam kubur Abu Lahab pergi buat benda dah lah busuk tempat tu pergi buat apa ziarah saudara ke apa ha bo kita tahulah tempat tu Allah ah itulah patutnya tak payah bawa ada cari kubur Abu Jahal. Tak apa-apa. Tengok apa istana Dajjal, istana putih yang atas bukit tu. Benda. Repet. Tak adalah salah berdosa. Tapi macam tak ada tempat lain nak pergi.
Okay. Apa lagi yang tak boleh? Tak ada pergi. Sekejap. Air telaga Barhud. Air telaga Barhud. Air telaga Barhud. Ni kisah Barhud ni, kisah apa? Ada hadis ni. Telaga Barhud ni dekat Yaman. Hadis mengatakan, seburuk-buruk air di atas muka bumi adalah air daripada lembah Barhud. Ini pun cerita panjang juga. Kita baca terus lah, panjang cerita. Nak habiskan ni. Air Barhud, telaga Barhud di Yaman. Mana lagi? Air bumi ini Babylon ni. Babylon. Babylon. Babil. Satu tempat. Kawasan tu Iraq. Kawasan ke Iraq. Banyak sihir-sihir ada kat situ. Masa zaman tu lah. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Kan? Sambung ni. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Tak boleh sambung. Faham tak boleh sambung? Kalau saya nyanyi boleh sambung tak? Siapa bilang gadis Melayu? Sambung. Boleh sambung pula nyanyi. Ayat Quran tak boleh sambung. Jenggulah. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Kama wa ma kafara Sulaiman walakinna syayati na kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Betul? Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila. Tu bi Babil. Babil tu ni. Harut wa Marut yang diutuskan dua malaikat yang nama Harut dan Marut. Kan? Jadi negeri tu Allah utuskan dua malaikat nama Harut dengan Marut dekat negeri nama Babil. Akhir sekali kat situ banyak sihir. Memang banyak berlaku sihir. Maka di tempat itu juga akhir sekali Allah turunkan azab. Maka air di tempat situ pun makruh juga. Cerita pasal air ni, ambil wudu, ambil mandi wajib, guna air, kat situ makruh. Okay. Lagi satu, air telaga Zarwan. Air telaga Zarwan ni, air telaga yang telaga Zarwan, satu apa rumah, tuan, owner ni nama Zarwan, dia ada telaga. Nabi selalu mandi kat telaga tu. Telaga Zarwan tu. Tapi kenapa jadi makruh? Sebab Nabi selalu mandi kan? Kenapa jadi makruh? Sebab ada seorang tukang sihir. Ada kata Yahudi tukang sihir tu. Tukang sihir ni, dia sihir Nabi. Nabi pun kena sihir tau. Dia sihir Nabi. Dia buat macam mana tau? Lilin. Buat macam orang lah. Buat rupa lilin. Dia apa? Acok dia panggil. Lepas tu dia ambil jarum sebelas jarum dia ambil benang dia macam belik lah dia simpul letak jarum simpul sebelas simpulan dan sebelas jarum kemudian dia letak dalam telaga tu. Nabi mandi kena sihir 40 hari Nabi kena sehinggalah datang Jibril bawa turun wahyu Quran lah Quran surah Muawwizatain ada surah Muawwizatain macam tak ada surah Muawwizatain ada memanglah tak ada apa dia Muawwizatain kul a'udzu itulah kul a'udzu birabbil falak kul a'udzu birabbin nas dia panggil surah tu Muawwizatain dua apa aku minta perlindungan tapi dua kali aku minta ya nun kat belakang tu dua maksudnya surah yang dua surah yang tujuannya minta perlindungan macam tu muawwizatain okey iaitu surah al-falaq dengan surah an-nas surah al-falaq campur an-nas berapa ayat sebelas nabi pun bacalah Kul a'udhu birabbil falak terlerai satu simpulan sampai surah An-Nas sampai habis 11 ayat bila 11 ayat 11 simpulan terurai jadi kalau kena sihir tak payah susah-susah dua ni je amal dua ni je jadi
atau nak mencegah daripada sihir pun dua ni je. Apa dia? Mu'awizatain. Allah. Sebab ada apa ni seorang ditanya, dia selalu kena sihir lah, nampak kelibat lah, nampak cok lalu. Macam saya nampak cok, nampak lalu. Orang tengok ada dah. Jadi tak ada. Kelibat macam tu kan. Oh, tak main masuk tadi. Oh, masuk tak perasan. Kadang-kadang cok nampak kelibat. Kadang-kadang kena itu sakit, itu sakit ini. Oh, dia menega kedai orang tak nampak. Padahal dia masuk tak sedap. Tak kisahlah, dia kata dia kena jahil ni. Saya kata minta tolonglah nak amal apa. Saya katalah mu'awizatain. Ho. Molek. Apa benda tu kata? Qul a'udzu birr falaq, qul a'udzu birr nas. Ho, canggih-canggih sikit dah. Canggih-canggih benda. Habis canggih dah ni. Dia nak ho pelik-pelik. Mana apa benda? Nabi Jibril ajar Nabi suruh baca. Ini terbaik. Sebab ada tentang apa? Hasad. Hasad kan ada kan? Berkaitan dengan hasad dalam tu, berkaitan dengan jin dalam tu pun ada juga dalam ayat tu. Bacalah. Ada. Jadi dengan sebab tu, dengan baca tu dapat mencegah daripada sihir, dan kalau kena sihir dapat mengubati sihir. Dua je amalan. Habis 11. Banyak kita masuk hari ni. Yang seterusnya air mustakmal akan datang . Air mustakmal. Jadi dia kata, maka jadilah jumlah air yang makruh memakaikan dia itu ada 8 perkara. 8 air yang makruh pakai. Masuk air mustakmal. Wallahu a'lam. Allah mustakmal. Air mustakmal pun panjang juga . InsyaAllah sambung . Tanggulu disebut sebagai kafarah dan surah subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Amanu wa 'amilus shalihati tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.